29 Oktober ini Pengalengan sangat macet, guys. Kita ngoyot yang itu, Arya Surya. Ini posisi Kawitan nih. Ada Performa Trans, ada One Bus, ada CTU, dan banyak lagi. Ini nyobain Aden ngoyot pakai handphone. Sembari nge-vlog juga. Ngoyotnya tuh Arya Satya JB3 Voyager Mercy, cuy. Dan itu ada Bung Eka di depan. Josh. Asli emang ada tanker tuh, gas.
sistem. Gas. Pindah hese kita. Di antri nyundukan ka. Sekali bung. Udah ada yang kasih tahu barusan lo, bro. Ada bis kan, dan ini resikonya, bre, bre. Oh my god, itu harus mundur. Itu yang Arya Surya harus mundur dulu dikit karena mobil pun gak masuk. Wow. Motor. Hey, hey.
ternyata di depan tuh ada Dema Puja. Gas. Ada Puja. Mantap. Ada Dema juga, guys. Di sini Dema juga. Wih, dia anak-anak kecil. Di depan ada Dewi Permata yang tadi ada yang shoot. Semoga aja GoPro-nya gak kenapa-napa, guys, karena tiba-tiba gak bisa dipakai. Macetan udah mulai bisa maju lagi, itu tandanya karena kalau macet di bawah itu ada yang mau warung jeram. Jadi startnya tuh dari Cilunca Wisata ke sini, terus perahunya diangkat ke atas, terus ke bawah, dan itu rute warung jeramnya di bawah. Gitu. Sabar bre. Kong nyundulan aing wae. Jarang-jarang Pangalengan full stud kayak gini, anjir. Dewi Permata tuh. Ramadhan juga. Oh, ini main nyala-nyala terus ya, emang full basuri dari tadi. Gak bisa diem nipis nih. Wih, cakep. Pangalengan full senyum. Full basuri, cerah juga jarang-jarang. Mantap, Jir. Ini macetnya sangat panjang. Nyetut, bro. Bosnya nyetut. Oh, itu ada legacy 3 bis tuh. 4 bis mungkin yang di depannya. Pandawa 87 itu ada basuri juga loh. Kalau mau nanti kita pulang ngeliat yang itu, oke-oke aja, karena ini kan yang ini udah nih, yang Arya Surya udah.
Dan ternyata Arya Surya masuk ke Cibeuning, Cilenca Wisata bersama Dewi Permata. Nanti kita review unitnya, guys. Dan ini mania pada telat, anjir. Ini bis bagus loh, bre, bre. Kacau. Wah, kacau. Tadi full stud emang. Full stud, anjir. Dina bujur, bre. Oke, guys. Ini Aden lagi di Cilenca Wisata. Dan ternyata di sini ada banyak bis. Ada Pandawa 87 era Kartini. Terus sebelah sananya ada Bung Tomo. Terus itu yang tadi kita ngoyot, Arya Surya. Terus juga ada Dewi Permata, ada Marjaya Trans, Surya Putra. Terus ada promoter. Nah, ini nih unit-unit gagah. Kalau bener nanti kita mau koyot Bung Tomo kalau ada basurinya. Kita salaman dulu ke kru-nya nih yang Isfara. Mana ya mereka? Kok pendek banget sih? Ini jet bus apa ya? Woi deh, ini mania nih, asisten aing. Wah, Dede. Pandawa 87 Bung Tomo. Serius ini unit inceran, meskipun polos kayak gini, tapi kalau nggak salah ada basuri. Kita cek sekarang, guys. Ada nggak ya? Tapi kok nggak ada. Tapi Aden nggak tahu nyimpennya di mana ya. Cakep, guys. Bonus.